Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi melepas kontingen Musabako Tiratil Kutub Nasional atau MKKN Provinsi Jambi untuk mengikuti lomba di Pesantren Sunan Drajat Lamongan Jawa Timur pada 10 hingga 18 Juli mendatang. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas secara langsung kontingen Musabaqoh Qiratil Kutub Provinsi Jambi yang akan berjuang di Pesantren Sunan Drajat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada 10 hingga 18 Juli 2023 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jumat malam 7 Juli. Adapun peserta yang diberangkatkan pada kegiatan MKKN 2023 ini berjumlah 60 orang dan akan mengikuti 27 cabang di semua tingkatan. Wagub Sani usai melepas kontingen Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan MKKN merupakan upaya bersama dalam meningkatkan pemahaman dan kecintaan akan ilmu agama Islam, terutama pada generasi muda. Mengingat saat ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, tradisi membaca kitab kuning sudah mulai berkurang. Oleh karena itu, dengan mengikuti pelaksanaan MKKN, selain memperoleh hasil yang maksimal, juga diharapkan dapat memotivasi para kalangan santri untuk mempelajari, mendalami, dan memahami kitab kuning dengan baik, agar ke depan dapat terbentuk para kader ulama. Di sisi lain, kata Sani bahwa Pemprov Jambi juga berkomitmen dan memiliki perhatian besar dalam mendukung pendidikan keagamaan yang masuk dalam salah satu visi-misi Jambi mantap, yakni meningkatkan sumber daya manusia. Harus kita akui, harus kita sadari oleh kami, oleh kita semua bahwa betapa kelebihan yang dimiliki oleh para kiai pondok pesantren, para ustaznya, termasuk khususnya para santri. Apalagi alhamdulillah sudah sanggup untuk dibawa ke Lamongan, ke Jawa sana untuk diadu. Bahasa Indonesia, bahasa Jambinya diadu lah. Musabaqoh itu kan bahasa anunya Pak, Pak Ramannya. Tidak tanggung-tanggung diadu untuk seluruh Indonesia ini yang kita tahu, sekenal bahwa di Jawa itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi Jawa Timur, ahli-ahlinya. Saya ingin bertanya, siap? Ya. Siap? Ya. Siap? Ya. Itu. Kenapa siap? Dan memang insya Allah bukan tanpa alasan. Dan bukan tanpa alasan. Karena para santri sekarang yang saya katakan para ustaz juga. Rian Chan Chen, Jek TV melaporkan.